وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب يسير ولا تنسير ربي تمن بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا قال المؤلف رحمه الله تعالى قدس الله سره وأدام نفع بعلومه وبركاته ونفعته ومداد إكراماته في الدارين آمين فرعون أفتح جمع محققون telah berfatwa oleh sekelompok ulama muhakkik bi'annahu dengan bahasa sesungguhnya law qala rajulani li akhara jikalau berkata dua orang laki-laki bagi yang lain katakanlah mereka bertiga atau mereka ramai dalam satu kapal tapi yang berbicara itu cuma dua ditujukan kepada satu orang dominna malaka ala fulani kami menjamin hartamu harta milikmu ala fulanin yang merupakan kewajiban si fulan tolaba jawab pada lau tolaba kullan bi jami'id daini ini saya meminta ia seseorang yang punya hak kullan kepada masing-masing dua orang laki-laki tadi bi jami'id dain dengan nominal seluruh hutang dengan nominal seluruh hutang. Wa qala jam'un mutaqaddimun dan berkata sekelompok ulama mutaqaddim talaba kullan bi nisfid dain meminta menuntut ia yang punya hak akan masing-masing dengan nominal setengah hutang. Wa mala ilaihi azra'iyyu cenderung kepadanya pendapat ulama mutaqaddimun oleh Imam Azra'i. Jadi jika dua orang yang memberikan jaminan hutang atau dominnya itu dua maka si pemilik hak dia boleh menuntut kepada domin dia boleh menuntut kepada si asil atau si orang yang berhutang kepadanya ketika dia minta ke asil dia akan minta semuanya enggak ada khilaf di situ tapi bagaimana kalau yang menjamin itu berdua kalau menjamin itu berdua berarti tanggung jawabnya setengah-setengah nuntutnya setengah-setengah menurut pendapat ulama muhakkik tidak boleh dia minta ke domin satu atau domin dua dengan nilai nominal seluruh hutang yang ditanggung bukan berarti ketika dia datang kepada si A lalu dibayar datang si B lalu dibayar lagi bukan itu maksudnya kalau begitu dia dapat dua kali untung riba maksudnya datang kepada si A mana hutang saya yang kamu tanggung sama si fulan nilainya 20 juta ya 20 juta minta boleh datang kepada si A minta 20 juta datang kepada si B domin 2 20 juta boleh lolos di si A alhamdulillah enggak lolos di si A lanjutkan kepada si B enggak lolos di si B kembali kepada hasil nah karena dominnya 2 mintanya semua atau setengah
Menurut ulama muhakkik boleh semuanya. Menurut ulama mutaqaddimun enggak boleh semuanya, tapi setengah-setengah. Domin A, domin 1 tagi 10 juta, domin 2 tagi juga 10 juta. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Az-Zahabi, oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Innama taqassatad daman fi alqimata akafil bahari wa ana warukabas safina dominun. Berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, hanya saja taqassatad damanu, terbagi oleh tanggung jawab, hanya saja terbagi oleh tanggung jawab pada ucapan alqimata angka, buanglah barang-barangmu fil bahri, ke dalam laut, wa ana, padahal saya, warukabu, dan penumpang-penumpang perahu yang lainnya, dominun, itu mendomin, itu yang bertanggung jawab. Nah, di sini baru dibagi-bagi. Misalnya dia bawa bawaan berat sekali, ketika mau berangkat keadaan aman, ketika sampai di tengah laut terjadi badai, topan, akhirnya kalau muatan kapal tidak dikurangi akan ada kemungkinan kapal atau perahunya tenggelam. Maka inisiatifnya adalah mengurangi beban kapal. Solusinya adalah mengurangi beban kapal. Ternyata ada satu orang yang membawa beban yang banyak. Dia bawa beras. Yang jelas dia secara sukarela tidak akan buang berasnya. Kenapa? Kalau saya buang beras sendirian, berarti tanggung jawab saya sendiri. Sementara yang mau diselamatkan semuanya, dia berdiam diri saja. Dia enggak mau buang. Buang beras kamu? Enggak mau. Beras saya enggak mau semua. Kan ini dibeli, saya kan bayar naik-naik. Tadi kan enggak ada masalah. Nanti kita mati semuanya, enggak ada masalah, daripada saya rugi sendiri, mending mati semua. Akhirnya mereka berumbuk. Mana kira-kira berapa ton berasnya? Misalnya 1 ton. 1 ton itu berapa kilo misalnya? 1000 kilo. Penumpangnya 100. Penumpangnya 100. 1000 kilo bagi 100. Satu orang 10 kilo. Kalau kata mereka, untuk menyelamatkan diri menyumbang 10 kilo beras enggak ada masalah. Beras yang mahal paling 15 ribu, berarti 150 ribu. Akhirnya ada kesepakatan, ditunjuklah juru bicara. Salah seorang dari mereka mengatakan, buanglah semua berasmu ke laut, saya dan semua penumpang akan bertanggung jawab membayarnya. Nah, di kasus inilah yang tanggung jawab itu dibagi-bagi. Dia nuntut kepada penumpang pertama 10 kilo, ke penumpang kedua 10 kilo, penumpang ke-50 10 kilo, penumpang nomor 99 10 kilo, ke penumpang ke-100 10 kilo juga. Ternyata penumpang ke-100 itu dia sendiri, jadi gak perlu bayar lagi. Nah, di sana baru letak dibagi-bagi. Kenapa harus dibagi-bagi? Li'annahu laisa domanan haqiqatan,
Karena sesungguhnya proses kejadian tersebut tidaklah ia itu doman yang sebenarnya. Itu bukan doman yang sebenarnya. Karena doman yang sebenarnya itu ketika kita sudah bayarkan dengan mengeluarkan uang, maka kita boleh minta lagi ke hasil sebagai pembayaran yang sudah kita bayarkan, ganti uang saya. Sedangkan di sini enggak ada minta ganti. Nanti kami yang bertanggung jawab. Kemudian dibayarlah 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. 2 bulan setelahnya setiap penumpang minta lagi kepada dia. Mana? Baru 10 kilo yang saya berikan kemarin. Itu kan saya doman, teman. Beda, bukan doman ini enggak bisa minta kembali. Ini memang betul-betul doman 100%. Sesuatu yang dikeluarkan tidak kembali lagi. Beda doman secara doman hutang. Itu hanya meringankan saudara sebelum dia punya kemampuan bayar hutang. Sementara di sini memang memberikan uang, memberikan beras sesuai dengan porsi yang sudah dibagikan tadi, sesuai dengan jumlah penumpang yang ada. Nah, karena dia ini tidak diganti, maka mintanya itu adalah secara dibagi-bagi. Tapi kalau doman yang di atas, itu kan diganti juga. Ya boleh minta pada doman satu, lebih aman bayar utang pada satu orang daripada berhutang kepada banyak orang. Utang yang sama kepada satu orang lalu berhutang dengan jumlah yang sama kepada lima orang, itu lebih berat urusannya mikirkan lima orang. Nah, sama sebulan punya utang saya, sama sebulan lagi, pulang lagi. Mendingan pada satu orang. Si A punya utang pada si B, utang 500 juta. Kemudian si C berutang kepada si D, si E, si F, si G, si H. Utangnya total 500 juta juga. Masing-masing 50 juta cuma. 50, 50, 50, sampai 10 orang. Mana yang lebih mudah ngurusnya daripada utang pada satu orang ini? Kalau menghindar nampaknya satu. Ini hindar sini, jumpa yang ini. Ini jumpa di sini. Pas ke kedai kopi ada berlima di situ. Kelima-limanya bilang sekarang aja yang pesan penuh kopinya, kamu belum bayar. Berutang deh sama kamu. So, saya juga belum bayar. Saya juga. Nah, bagaimana urusannya? Maka tergantung kepada si penuntut. Mau minta kepada si domin satu boleh, domin dua boleh, secara keseluruhan juga boleh. Kenapa boleh? Karena uang itu juga akan dikembalikan nanti. Beda yang di sini. Maka kata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haitami, tasaqqatad damanu, terbagi-bagi tanggung jawab itu apabila pada contoh alki mata akafil bahar wa anna rukabul safina dominu liannahu laysa damanan hakikatan bal istida'u itlafi malin limaslahati. Akan tetapi dia itu adalah meminta membuang harta. Istida'u itlafi mali, meminta menuntut kepada seseorang untuk membuang hartanya, limaslahatin, karena ada kemaslahatan. Faqtadatit tawzi'a, maka menuntut ia akan dibagi rata. Nah, maka menuntut ia dibagi rata. Li'alla yamfirun nasu anha, supaya tidak lari manusia darinya. Darinya kemana kembali dengan anha, anhu, anha, darinya maslahat. Nanti kalau
tidak dibagi rata, sampai selamat di pelabuhan, tinggallah yang ngomong tadi saja bertanggung jawab lagi. Yang lain tak tahu nau deh. Kasih ya, begitu. Kasih, ya, kasih. Ini bagaimana barusan dibuang tadi? Siapa nyuruh? Kan kamu yang nyuruh. Ini berarti yang kita selamat. Kalau beras itu enggak dibuang sama juga. Ya kamu lah urus sendiri. Nanti semua orang akan berlepas tangan. Kemana lihatlah yang firan nasu anha. Supaya semuanya punya tanggung jawab. Maka tanggung jawabnya ditauziah, dibagi dulu. Bersedia menanggung 10 kilo satu orang? Kalau enggak bersedia, kamu yang kami buang. Lebih mudah. Buanglah. Masuk kepada bab suluh. An-nasulha jaizun ma'al ikrah. Sesungguhnya damai akad suluh itu hukumnya jaiz beserta pengakuan, didasari atas pengakuan. Wahua dan dianya sulh ala syai'in ghairil mudda'a, ada sesuatu yang tidak dituduhkan, ada sesuatu yang tidak dituduhkan, itu adalah mu'awadah. Itu adalah mu'awadah, transaksi tukar menukar barang. Berlaku padanya hukum jual beli karena dia mu'awadah. Kama lau qala, sebagaimana jika lo berkata ya seseorang, salahtuka amma tadda'ihi ala hadza tsaubi, aku berdamai dengan kamu dari sesuatu yang engkau tuduhkan akannya, dari sesuatu yang engkau tuduhkan akannya di atas ini pakaian. Apa dasar daripada sulh? Nah, sulh didasari atas ikrar. Ikrar berawal dari dakwaan. Jadi proses awalnya adalah dakwaan. Coba buat contoh insan. Antum dakwah salah satu berempat di sini atas sesuatu yang dia punya. Dakwah dalam bab fikih, bukan bab bayan. Untuk mengatakan Allah kuasa, malu tak kuasa, bukan itu. Coba bagaimana Bu? Sesiapa teman? Tidak ada. Tidak ada saksi. Saya anggaplah hakim agung. MA. Mahkamah agung. Okey, saksi tidak ada daripada Hasan, Insan. Kemudian, Abu mana kira-kira? Siapa bersumpah itu peci atau?
Hah? Apa? Siap bersumpah Tuhan untuk berjantung. Siap. Berarti menang Abu di pengadilan. Gak ada kasul. Sekiranya Abu Bakar bersumpah, wallahi demi Allah ini peci saya, selesai. Diputuskanlah peci milik Abu Bakar. Khalas. Gak ada baksul. Sekarang kan mencoba baksul. Mau mencontohkan baksuluh. Bagaimana kira-kira baksuluh itu bisa wujud? Antum buat sama Safirullah baksuluh yang benar. Tuduh menuduhnya yang mengantarkan kepada suluh yang benar. Karena suluh itu asalnya ada ikrar. Silakan. Itu bisa saja rencana yang antum sampaikan, saya akan menuduh nanti Safirullah itu sarung saya, atau antum menginformasikan ke saya bahasanya antum telah menuduh Safirullah sarung itu milik antum. Sekarang tuduhannya itu mana? Safir, ini sarung milik saya. Nah, mana Safirullah? Enggak kan? Sebenarnya ada saksi? Gak ada saksi. Al-bayna al-mudda'i, saksi terhadap orang menuduh. Wal-yaminu ala man angkara, sumpah terhadap orang ingkari. Safirullah saya bersumpah? Gak siap? Nah, berarti benar untuk sarungnya Ismail. Benar tak sarung Ismail? Benar enggak tuh sarung Ismail? Enggak. Enggak juga? Coba bersumpah. Allahi walau sarungnya. Berarti bukan bab suluh yang nanti bahas itu. Kan saya minta contoh suluh. Ya berarti kalau antum sudah bersumpah itu sarung antum, berarti sarung milik antum, selesai. Suluh apa yang mau dibuat lagi? Ini kan maunya bab suluh, bukan bab sumpah. Coba Yusuf dengan Abu Bakar, jangan buat kejadian dua ini lagi. Itu namanya bab yaminu al-bayna lal-mudda'i wal yaminu ala man angkara. Sekarang bab sulh ma'al ikrar. Ini saya ini punya saya. Ya saya ini sebenarnya tadi kayaknya punya dua, tapi tidak terlanjur pakai lama. Sebenarnya kalau oke, okay, Yusuf suruhnya apa? Bayar berapa? Ya, 70 ribu aja. Khair.
ikrar. Ikrar. Antum? Gak ikrar, bantah. Gak boleh sulit. Antum? Gak ikrar juga, bertahan. Gak boleh suluh. Suluh itu ngakunya iya. Nah, maaf, ikrar iya ini punya antum. Tapi saya ada ngaku sama orang punya saya. Nanti ketahuan saya nyuri. Ketahuan saya pakai hak orang lain. Ini udah serasi sama saya. Pokoknya alasan apa saja yang jelas dia tidak mau pisah sama barang itu. Nah sekarang bagaimana kira-kira, mau enggak saya ganti dengan celana, saya ganti dengan peci, saya ganti dengan uang, saya ganti dengan nasi bungkus, saya traktir makan nilainya Rp50.000. Itu hukumnya berarti suluhnya kemana? Ke ghairi amma ghairi mudda, kepada selain barang yang didakwakan. Barang didakwakan apa tadi? Selendang. Pindah kepada uang Rp70.000. Maka itu maknanya mu'awadah. Yusuf telah beli selendang Abu Bakar senilai Rp70.000. Pada hukumul baik, maka di sana ada hukum jual beli. Kalau sekiranya selendang itu ditemukan cacat, maka boleh dikembalikan akhir aib. Kalau sekiranya orang itu ada dalam majlis, maka dia masih boleh melakukan khiyar majlis. Kata Abu Bakar, sebelum berbesar di majlis, enggak jadi saya damai. Saya mau selendang juga. Boleh. Kata Yusuf, saya enggak mau ganti dia uang. Saya kembalikan selendang saja. Boleh. Selagi dalam majlis. Abu Bakar bisa terima dengan syarat. Saya pertimbangkan dalam 2 hari. Nah, kalau saya setuju nanti saya informasikan. Kalau tidak, maka terjadilah hukum jual beli. Ada khiyar syaratnya, ada khiyar majlisnya, ada khiyar aibnya, dan harus ada ijab kabul qobat ikbatnya. Nah, kalau sekiranya barang itu adalah barang baik ribawi, harus cukup syarat baik ribawi di situ. Misalnya yang diambil itu adalah emas. Emas berupa gelang. Dia bersuluh dengan emas berupa cincin. Maka gelang dan cincin harus beratnya sama. Kemudian harus tunai. Serah terima dalam majlis akad. Nah, kalau yang dituduhkan itu adalah beras, tapi suluh dengan kacang hijau, berarti jenisnya sama, yaitu makanan pokok, noknya berbeda, berlakulah 2 syarat, tunai dan serah terima dalam majelis. Pokoknya berlaku di sana semuanya hukum jual beli. Kenapa? Itu namanya suluh mu'awadah. Kenapa mu'awadah? Karena dia berdamai kepada benda selain benda yang dituduhkan. Kalau suluhnya ala ba'dil mudda'a, atas sebahagian yang dituduhkan, maka itu adalah ibrah. In kana dainan, jika ada ya sesuatu itu hutang. Jika adalah yang dituduhkan itu adalah hutang. Coba contohkan. Ismail dan Sabirullah, buat contoh suluhnya ke sebahagian yang dituduhkan. Suluhnya ke sebahagian yang dituduhkan. Boleh kompromi dua-dua.
apa yang, siapa yang jadi penuduh dan apa jenis tuduhannya. Apa tuduhannya tadi? Utang. Nah, coba buat. Siapa jadi mudai? Oke, Safirullah. Itu mudai yang nuduh. Coba tuduh Ismail. Utang. Tuduh Ismail dia berutang sama antum. Tanya 25 ribu, 150 ribu. Mana datang 50 ribu atau 25? Ihsan sama Yusuf berdua. Siapa mudanya mau muda Alek? Dibebasin 50 ribu lagi. Khair. Utangnya 100 ribu. Kata orang yang punya utang, kalau mau 100 ribu tunggu sakai dulu. Bantazir ila maisara, tunggu sampai kaya. Apakah itu? Apalah itu sampai saya. Tapi kalau mau sekarang, saya siap bayar 50 ribu, tapi nggak ada tuntutan lagi. Yang lunas, saya bayar 50 ribu, anggap lunas. 50 ribu kanyang. Nanti lunas langsung. Setuju nggak? Setuju. Nah, setuju, selesai. Bayar 50 ribu hutang ya, enggak? Selesai. Berarti suluhnya kemana? Kesebahagiaan. Nah, kesebahagiaan daripada utang itu. Maka itu namanya ibrah. Kalau tadi itu bukan suluh, belum boleh suluh, itu namanya mengakui setengah utang. Yang pertama, akui dulu semua utangnya. Yang kedua, buat perdamaian kesetengahnya. Maka yang setengah itu dikatakan ibrah.
Karena dia utang. Sama saja kata Ihsan, bayar 50 ribu, saya bebaskan 50 ribu. Walau lam yakulil mudda'i abraktu zimmatak lam yadur. Jikalaupun tidak berkata oleh mudda'i, aku berbebaskan kamu dari tanggung jawabmu, lam yadur, enggak masalah. Kalau dia bilang sudah iya, saya setuju. Damai dari 100 menjadi 50 ribu, saya setuju. Maka hukumnya sudah sah dan dia tidak memudaratkan. Enggak perlu nunggu ucapin, saya bebaskan kamu dari 50 ribu yang sisanya. Enggak perlu. Kalaupun mudda'i tidak mengucapkan hal itu, lam yadurra, enggak masalah. Karena dalam kategori suluh itu sudah mengandung makna ibrah. Kamu berutang sama saya 100 juta. Iya betul. Tapi saya enggak mau bayar. Kamu mau apa? Tentu pengadilan, kamu enggak punya saksi. Hitam di atas putih enggak ada. Saksi enggak ada. Mau dipenjarakan enggak mungkin. Buktinya enggak ada. Tapi saya tahu saya punya utang 100 juta. Tapi kalau kamu nuntut saya enggak bisa. Sekarang saya ngomong pun cuma kamu yang dengar, yang lain enggak ada saksi. Mana cara minta saya ambil uang saya? Begini. Kalau mau saya bayar 75, maafin saya 25, saya akan akui utang itu. Saya mau bayar. Ya, daripada hilang 100. Malai terkukuluh, lai terkujuluh. Daripada tertumpah, lebih baik terteleng. Nah, tertumpah di semuanya. Beda sama prinsip orang Aceh. Daripada terteleng, sekalian tertumpah saja. Jadi tumpah-tumpah dikit itu enggak ada. Daripada dikit-dikit, sekalian tertungkup kualinya. Jatuh sisi kuali, tumpah sedikit kan, ditendang dan terlumpuh. Sekalian habis. Gitu. Nah, itu kata guru saya begitu. Wail wassulhu haisulah hujjata lil mudda'i ma'al inkari. Wail ghaa, dan sia-sialah suluh, enggak ada nilainya, enggak ada kekuatan hukumnya ketika tidak ada hujjah, tidak ada dalil bagi orang yang menuduh serta ingkar orang yang dituduh. Tadi dalam kasus contoh yang dibuat oleh Ismail kali pertama, Abu Bakar kali pertama sama Ihsan, itu kedua orang yang dituduh kan enggak terima itu tuduhan, malah mau bersumpah. Itu enggak ada suluh di situ. Jangankan mau bersumpah, ketika tidak mengaku lalu tidak ada hujjah, mana saksi yang menguatkan, kita enggak bisa buat suluh. Suluh itu didasari ketika mudda'a alehnya sudah terbebani wajib bayar, baik karena mengaku atau karena saksi kita cukup. Awis sukuta minal mudda'a alih, atau diam dari mudda'a alih, itu juga belum boleh ada akad suluh. Kalau mudda'a alih dengan tuduhan itu diam saja, bilang iya enggak, bilang enggak ya enggak, diam. Fala yasihu sulhu alal ingkar, maka tidak sah suluh berdasarkan pengingkaran. Maka tidak sah suluh atas dasar ingkar. Wa in furida sidqul mudda'i, walaupun ditakdirkan jujurnya mudda'i. Jadi kalau kita pelajari rentetan cerita mereka berdua, lalu kita menyikapi bagaimana tanggapan si mudda'i
kayaknya mengarah-ngarah dia mau ngaku tapi malu. Kayaknya dia setuju-setuju saja dengan adanya suluh, bahkan dia senang. Tapi tidak pernah keluar dari mulutnya kata-kata saya yang ambil. Saya memang punya hutang. Tidak ada pengakuan sama sekali. Tapi dari nada bicaranya, cara bicaranya, kosakatanya secara sindiran, bisa kita katakan mudah itu benar. Tetap tidak bisa dilakukan akad sulh. Khilaf bagi imam yang tiga, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata mereka bertiga, kalau dalam perhitungan, dalam prediksi, mudda'i memang benar, maka tidak mengapa adanya akad sulh. Yajuzu lil mudda'i, yajuzu lil mudda'i al muhikku ay ya'khudha ma budila lahu fi sulh ala al-inkar. Boleh hukumnya bagi mudda'i. Mudda'i yang mana? Mudda'i yang benar. Mudda'i yang betul-betul dia punya, dialah pemilik barang tersebut, untuk mengambil apa saja yang diserahkan kepadanya dalam akad suluh, walaupun berdasarkan pengingkaran. Dia kata mudda'i, kalau kamu menunggu pengakuan dari saya berhutang kepada kamu 100 juta, saya tidak ada punya hutang. Tapi kalau mau membayar 50 juta, saya mau-mau aja. Boleh suruh seperti itu? Boleh? Boleh enggak? Enggak boleh. Karena dia belum ngaku. Mazhab kita nih, mazhab kita. Enggak boleh. Karena dia enggak mengaku. Kamu bisa sabutikan kamu berutang pada saya 100 juta. Kalau enggak di akhirat nanti kamu bayar. Kata mudda'i, kalau saya naikkan 75 mana? Saya bayar 75, kamu enggak nanya-nanya saya lagi bisa? Sekarang kamu ngaku dulu enggak punya utang. Itu yang enggak mungkin saya akui. Nah, saya ngaku berutang sekaya ini enggak mungkin. Sorry. Tapi kalau kamu, kalau saya minta ngasih 75 juta, mau saya. Tapi jangan pernah bilang saya berutang 1 juta ke kamu. 80 mau, 80? Kata muda, kata mudda'i, ya sudah. Kasih aja 80 juta, saya terima. Daripada enggak dapat sama sekali. Yang mudda'i enggak pernah ngaku dari tadi. Berkilah-kilah begitu. Cuma enggak mungkin orang mau lakukan 80 juta setelah diangkat ke pengadilan kalau dia enggak punya hutang. Karena punya hutang tuh dia mau begitu. Dari 50 naik 75 kemudian 80. Kan furidho sidqul mudda'i bali. Diindikasikan benarnya mudda'i dan tuduhannya. Tapi si mudda'i tetap katakan tidak. Tapi saya siap membayar 80 juta. Ketika uang diserahkan 80 juta, boleh enggak mudda'i ngambil? Padahal suluhnya kan batal. Dijawab, ya juzu lil mudda'il muhiq. Boleh bagi mudda'i yang benar mengambil apa yang diserahkan untuknya dalam akad suluh yang didasari dengan ingkar dan mudda'i. Boleh dia ambil. Thumma in waqa'a bi ghairi mudda'a bi kana dhafiran wa yasakti hukm az-zufur. Kemudian jika terjadi ya sulh dengan selain yang dituduhkan dengannya, kemudian jika terjadi ya sulh dengan sesuatu yang tidak dituduhkan dengannya adalah mudda'i, itu adalah zafir. Zafir
maknanya yang menguasai. Nah, berarti mudda'alaih itu, mudda'i itu dijadikan zofir. Dan nanti akan datang hukum zofir itu. Wasyafti hukum zofir. Hukum zofri. Akan datang nanti penjelasan tentang hukum zofir. Titik. Fir'aun yuhramu, diharamkan, ala kulli ahadin, atas setiap individu, ghursu syajarin, menanam tanaman keras, menanam tanaman keras, fi syarihin, pada jalan. Walau li umumin naf'i lil muslimin, walaupun untuk umum manfaat bagi kaum muslimin. Jadi dia tanam mangga di pinggir jalan raya, ditulis di situ, siapa yang lewat boleh ngambil. Itu juga hukumnya haram. Kabina idaka, seperti mendirikan kedai. Wa illam yudarru yadurra bihi, walaupun tidak memudaratkan padanya membangun, tidak memudaratkan padanya membangun, walau lidzalika aidan, walaupun untuk demikian juga. Untuk demikian juga artinya manfaat umum bagi kaum muslimin. Jadi musafir boleh mampir di kedai itu bayar setengah harga. Hari-hari tertentu gratis. Wa inin tafaddara bidarih, atau walaupun adalah kedai itu di halaman rumahnya. Walaupun adalah kedai itu di halaman rumahnya. Ini sudah dibahas dari dulu. Nanam pohon di tepi jalan. Kecuali kalau memang pohonnya enggak ditanam. Ini sengaja ditanam. Walaupun tepi jalan itu depan rumahnya, di halaman rumahnya. Karena saking dekatnya rumah dan jalan, jadi kalau ditanam di halaman rumahnya, ada dahan yang mengarah ke jalan. Walaupun yang lewat di situ mobil-mobil rendah bisa lewat, enggak ada doror waktu itu. Malah ada manfaat. Apa itu? Ketika lampu merah menyala, teduh. Enggak kepanasan pengendara motor di situ. Tetap hukumnya haram. Tetap hukumnya haram. Walaupun dorornya enggak cepat, tapi satu saat akan ada doror. Di antaranya apa? Dahannya jatuh, menewaskan si pengendara. Jadi kalau kita tinggal di tepi jalan raya, syarit itu jalan raya itu, tepi jalan raya, kita tanam pohon di rumah kita, jangan sampai dahannya menggulur ke jalan. Walaupun dorornya enggak ada waktu itu. Bagaimana kira-kira, bukan kedai, bukan tepi jalan, tapi di bahu jalan, di trotoar. Susah kita jalan, terpaksa kita jalan ke aspal, mengganggu pengendara yang lain. Bukan hanya di trotoar, sampai jualannya di pinggir aspal.
Jadi kalau udah jam sekian tuh gak bisa lewat lagi, macet. Kenapa? Kedai gorengan berjejeran, pisang goreng dan bakwan, tahu pemberontak, apalagi di sini cendol, ampera, berjejer semua itu. Kemudian bakar-bakar kita, bakso bakar, sosis bakar, berjejer semuanya. Es krim, es teba, es tebu sepanjang jalan di atas aspal. Hukumnya haram. Nah, itu sudah memudahkan pengendara jalan. Sekarang bukan berjualan, tapi 2/3 jalan kamu tutup untuk baralek. Haram. Walaupun minta maaf, enggak dimaafi. Maaf ada pesta, maaf jalan anda terganggu karena ada pesta, enggak dimaafi. Walaupun ada manfaatnya bagi manusia, boleh makan gratis di situ siapa yang lewat, boleh memetik buahnya siapa saja, tetap saja tidak boleh karena itu akan menyebabkan doror. Walaupun doror enggak sekarang, tapi ke depan akan ada doror. Kalau sekiranya sepanjang jalan ada pohon buah, bantu ini. Ada yang bonyok atau rumah atau mobilnya, buahnya jatuh, lagi buahnya buah durian. Ada anak-anak yang manjat-manjat di situ, ada anak-anak yang ngutip buah di bawah, ada yang tergilas mobil dan sebagainya. Banyak efeknya nanti yang membahayakan. Sehingga bijak syariat mengatakan jalan tetap jalan, tidak boleh kamu tanami dengan gers, pohon keras. Tapi kalau pohon lunak gak masalah, rumput, bunga, kacang hijau dan sebagainya, karena bukan gers tapi zar. Karena gers ini jangka waktunya panjang dan itu akan menyebabkan mudarat walaupun tidak sekarang. Wa yahillul gharsu bil masjid, halal menanam di dalam masjid, bukan dalam masjid, di tanah masjid. Bagi kaum muslimin atau di yusrafa raimuhu, supaya dipergunakan hasilnya tanaman, akan tapi hukumnya makruh. Makruh hukumnya. Halaman masih luas sekali, ditanami pohon mangga, jemaah yang mampir boleh makan mangga di situ, atau dijual, nanti uangnya dimasukkan ke pembangunan masjid untuk biaya afarisan masjid. Hukumnya boleh, enggak makruh. Kenapa? Maaf, hukumnya boleh tetapi makruh. Kenapa kira-kira? Orang ke masjid itu ibadah. Orang nyaman di masjid untuk melakukan ibadah, terganggu karena buru-buru, ada makanan menunggu di luar, hilang konsentrasi ibadahnya. Rakaat pertama ba'diyah masya Allah, Allah. Rakaat kedua ejaan dah habis. Itu hanya sesaat. Apalagi kalau ada pohon di situ. Jadi orang sedang sholat jamaah sebagai masih ngambil buah pohon. Yang azan berkumandang sebagian sedang ngupas buah. Kemudian datang generasi lagi merujak buah. Jadi datang ke masjid hanya untuk makan dan minum, maka hukumnya makruh. Titik. Ada pertanyaan sampai di situ? Tidak, terlanjutkan dengan bab wikalah dan kirot. Barusan kita baca bab suluh sama bab
domain tinggal sedikit. Ya. Ya. Ya, seperti kakinya Maya jalan pengen menjalan itu bagaimana? Bagaimana tindak arti PWP misalnya? Yang pertama mesti ada kegiatan daripada pemerintah, para alim ulama, pemuka masyarakat untuk mengkaji hukum fikih kembali. Seperti yang Sayyidina Umar bin Khattab terapkan di Madinah, bagi yang belum belajar fikih muamalah tidak boleh berdagang di pasar Madinah. Harus dia dulu masuk dalam karantina, belajar muamalah. Selesai dapat sertifikat muamalah, baru dia boleh dagang. Jadi aturan perizinan perdagangan di pasar-pasar raya atau di pasar-pasar tradisional itu menunjukkan sertifikat kursus muamalah. Satu. Nah, kalau antum jadi wali kota nanti, jadi bupati, kan nggak ajudan, jadi bupati. Jadi dibuat perda begitu, yang boleh jualan di pasar tradisional atau pasar raya harus punya sertifikat kursus muamalah. Yang kedua, harus diadakan pemantauan, namanya polisi pasar, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Nabi memasukkan tangannya ke dalam gandum fawajadal balala, lalu Nabi mendapatkan gandum yang basah di dalam. Mahadza wa rajul, apa ini wahai fulan, apa ini? Asabahul balalu ya Rasulullah, asabahul sama, al-matar, dia kena hujan wahai Nabi. Ini kena hujan, maka kenapa enggak kamu taruh di atas kalau kena hujan? Man wassana falaysa minna. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang wanita petugas pasar namanya Sayyidatina Sofia. Tidak salah, Sayyidatina Sofia radhiyallahu ta'ala anha. Sofia mana? Yang jelas ibu itu berani sekali. Ya, dia tegas petugas pasar. Terus kedua, harus ada polisi syariah di pasar. Kemudian yang ketiga, baru ada tim eksekusi atau eksekutor yang akan menerapkan hukum tersebut. Ini pedagang enggak syariah, sertifikatnya enggak ada, angkat, tutup, angkat. Maka Satpol PP enggak ada masalah dengan hal itu. Maka yang dilakukan oleh Satpol PP itu merapikan bahu-bahu jalan itu sesuai dengan syariah. Tapi tidak bisa dibuat semena-mena, merugikan orang lain enggak boleh, menghancurkan barang dagangan enggak boleh, tapi dipaksa menutup, membungkusnya boleh. Masalahnya kalian bungkus lagi baik-baik, kasih sama dia. Kenapa mesti dihancurkan, ditendang, dirusak? Merusak hukumnya sama, merapikan hukumnya perintah. Maka semuanya harus kembali kepada agama. Satpol PP-nya dengan aturan syariah, pedagangnya harus ada sertifikat syariah, sehingga pedagang yang jujur yang bersama Nabi dalam surga itu banyak didapatkan. Kayak itu program wali kota atau program gubernur dengan pemdanya. Kan gubernur bisa buat peraturan daerah. Apalah peraturan daerah, tata pasarnya, buat peraturan daerah. Syarat pedagang laki-laki, enggak ada laki-laki, wanita berhijab sempurna. Tutup di setiap waktu salat, azan berkumandang. Bisa.
tapi orientasinya bukan ke sana. Orientasinya ya enggak mikir yang itu. Itu kan alasan syariat. Nah, babun fil wikalati wal kirat. Bab tentang wikalah. Wikalah mewakilkan. Kirat berdua laba. Bedakan kirat dengan qard. Kalau qard enggak ada alif setelah ra, mana hutang. Qard ada juga nama riba, riba qard. Ya ini kirat berdua laba. Nanti ada pembahasannya. Kita mulai dengan wikalah. Tasihu wikalatu shakhsin mutamakkinin li nafsihi ka'abdin wa fazikin fi qabuli nikahin walau bila izni sayyidin. Sah mewakilkan kepada seseorang. Tasihu sa wikalatu mewakilkan syakhsin kepada seseorang. Seorang yang mana? Mutamakkinin. Seseorang yang dia mungkin, dia bisa, bisa dalam pandangan syarak linafsi untuk dirinya sendiri. Dia mungkin dalam pandangan syarak untuk dirinya sendiri. Kambing, contohnya budak. Wafasikin dan orang fasik dalam mengkabul nikah. Mengkabul nikah perlu disahkan adil? Tidak. Yang perlu adil siapa? Wali sama saksi. Calon suami gak perlu adil, calon istri gak perlu adil, kabul nikah gak perlu adil. Maka kalau kita wikalahkan kepada orang fasik, boleh gak? Boleh. Kita suruh si fasik mengkabul akan nikah kita, boleh? Boleh. Kenapa? Karena dia sendiri kan bisa dia kabul nikah untuk dirinya. Budak boleh enggak mengkabul nikah untuk dirinya? Boleh. Kita wakilkan ke dia? Juga boleh. Jadi syarat menjadi wakil itu adalah dia bisa melakukan perkara yang diwakilkan kepadanya kalau itu untuk dirinya. Oke? Anak kecil boleh berbelanja? Tidak boleh. Boleh kita jadikan dia wakil kita dalam berbelanja? Tidak boleh. Anak kecil boleh mempersilahkan tamu masuk? Kalau antum diterima oleh anak kecil usia 9 tahun katanya, masuk apa? Tunggu bapak di rumah. Boleh antum masuk? Belum tentu. Tanya ada ibu di rumah. Kalau ada gak boleh. Ibu gak ada di rumah, cuma kakak ada. Juga gak boleh. Intinya bukan itu. Intinya kalau halal, boleh gak masuk izin anak kecil? Gak boleh. Tapi ini permasalahan berbeda. Enggak boleh dia memberikan izin masuk, tapi dia boleh menerima wakil pada orang tuanya untuk mengizinkan tamu masuk. Jadi ada, tetap ada pengecualian. Yang jelas secara umum kita berwikalah hukumnya sah kepada seseorang
kalau orang itu bisa melakukan sesuatu yang diwakilkan untuk dirinya. Walau bila izni sayyidin, walaupun tanpa izin sayyidnya, walaupun tanpa izin sayyid, la fi ijabi, tidak dalam meijabnya nikah, tidak pada meijabnya nikah. Karena ijab nikah syaratnya harus adil. Orang fasik enggak boleh. Ijab nikah syaratnya harus merdeka. Budak enggak boleh. Jangan kita wakilkan kepada orang yang enggak boleh melakukan hal itu. Kita wakilkan membeli kepada anak-anak, menjual kepada anak-anak. Kita wakilkan akad nikah sebagai wali kepada orang fasik. Jadi fasik enggak fasik bukan kepada status sosial. Fasik atau enggak fasik bukan kepada keilmuan. Tapi fasik enggak fasik itu kepada amal ibadah. Jadi melihatnya bukan siapa dia, tapi melihat bagaimana ibadahnya. Bosa sudah wakilkan kepada Al-Ustaz Al-Alim. Data Ustaz Al-Alimnya itu tadkhin, fasik. Enggak boleh jadi meijab nikah. Enggak boleh. Ternyata Ustaz Al-Alimnya itu sholatnya masih bolong, lompat-lompat, enggak rutin. Ternyata Ustaz Al-Alim itu terlibat pada riba. Enggak boleh. Kita wakilkan dia sebagai ijab nikah putri kita. Nah, satu kehormatan bagi keluarga kami kalau sekiranya ijab nikah di sini adalah si Fulan, Ustaz Fulan, Buya Fulan. Tapi buyanya tadkhin. Lalu kita ijabkan nikah ambil berkah di situ. Enggak dapat berkah di situ. Dapat birkatullah. Nah, lautan kutukan yang didapatkan bukan birka, bukan barokah, tapi birka. Kolam kutukan, sekolam kutuk didapat. Kenapa? Kita tidak lihat orang yang jadi wakil kita. Maka mencari wakil itu penting. Dia ahli atau tidak ahli. Maka kalau sekiranya titelnya adalah titel agama, antum jadikan dia wakil rakyat, itu salah. Salah. Dia sarjana komunikasi, sarjana apa lagi, ekonomi, itu baru wajar. Apalagi enggak punya kemampuan dalam bidang itu, cuman kepandai menyanyi, jadikan wakil kita dalam bentuk hak, mana bisa dia. Dia apal gembira pada menyanyi. Itu dalam bab politik juga sama. Nah,
Wahia dan dianya wikala. Apa itu wikala? Wikala adalah tafwidu syaksin amrohu, menyerahkan oleh seseorang akan urusannya. Ini masdar idofa fa'il sama fa'il. Saksin itu fa'ilnya, tapi jadi mudofile idofa fa'il. Menyerahkan oleh seseorang amrohu akan urusannya ila akhara, kepada orang lain. Fima yakbalu niyabata, pada sesuatu yang menerima ia akan pergantian. Pada sesuatu yang menerima ia akan penggantian. Jadi ada bahasa, ada istilah diganti. Ada istilah diganti-gantikan oleh orang lain. Dia fa'alahu supaya dia bisa, supaya ia melakukan akannya sesuatu. Fi hayati, ketika hidupnya seseorang. Supaya orang yang tempat kita berwakil itu bisa melakukannya ketika kita masih hidup. Tapi kalau nanti dia lakukan ketika kita meninggal, sudah meninggal, itu namanya wasiat. Ismail, kalau saya mati nanti, tolong tanah ini diberikan ke masjid. Itu bukan wakil. Karena pergerakannya setelah orang itu meninggal. Ini dilakukan ketika masih hidup. Nah, tolong berikan tanah ini ke masjid. Nanti itu wakil kita untuk bersedekah. Dan hal-hal yang diwakilkan itu yang bisa digantikan oleh orang lain. Gak bisa, perkara yang gak bisa digantikan. Contohnya ibadah badani, gak bisa diwakilkan. Nantu kali saya. Jadi nanti kalau antum sholat zuhur, nyamanin saya ya. Saya wakilkan antum untuk sholat zuhur saya. Empat untuk antum, empat bahkan untuk saya. Saya ikhlas kok. Nah, ikhlas. Kalau sholat yang diwakilkan untuk saya itu tidak berjamaah, jadi sholat jamaahnya untuk antum. Nanti ketika selesai sholat, bikinlah sholat mubarakan untuk saya. Hari ini saya gak puasa, asam lambung naik, saya wakilkan pada Ismail. Boleh? Kenapa? Ibadah badani. Ibadah badani tidak ada taukil kecuali haji dan umroh baru boleh taukil. Nah, yang lain tidak boleh. Kalau ibadah mali boleh taukil. Tolong berikan zakat saya, tolong bagikan daging korban saya, tolong sampaikan infak saya. Jadi sesuatu kita serahkan urusan kita kepada orang lain, dalam perkara yang ada istilah digantikan oleh orang lain, supaya orang itu kerjakan perkara yang kita minta ketika kita masih hidup. Jadi banyak syaratnya. Pertama, realisasinya ketika kita hidup. Yang kedua, hal-hal yang ada istilah digantikan oleh orang lain. Kemudian ada bahasa tafwid yang keluar pada mulut orang tersebut. Fatazihu fi kulli aqdin, maka saya wikala pada setiap akad. Nah, setiap akad boleh. Contohnya bai'in, jual beli. Nikahin, akad nikah. Akad nikah. Jadi orang tua si fulana binti fulan itu telah berwakil kepada saya untuk menikahkan dia dengan antum. Dapat salah? Assalamualaikum. Siapa yang baru sambung bunyi itu? Assalamualaikum. Kalau diangkat begini kata-kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat-sehat, alhamdulillah. Agak kurang sehat. Ada masalah apa, Pak?
Tuh anak saya yang di putri pengen menikah. Emang udah ada calonnya? Kemarin ada masuk lamaran, ada Ihsan Pariaman, dan saya gak tahu siapa orangnya. Jadi, saya wakilkan saja Ustaz untuk menikahkan anak saya itu. Ya saya tinggalkan nikah, sekarang pun bisa. Satunya berempat lebih pada cukup. Tinggal mahal itu kita. Itu namanya wikalah. Nah, wali sudah hadir, saksi sudah hadir, KUA keburu-buru, masih ada yang menikahkan yang lain lagi. Calon suami masih dalam perjalanan, 3 jam lagi baru nyampai. Apa masalah? Tidak ada masalah. Telepon orang tempat, assalamualaikum, saya 3 jam lagi, ini bannya juga bocor. Oh, itu gagal nikah. Jangan sampai gagal, Pak. Santai saja. Saya pergi kira ada orang yang agak sehat di situ. Saya mau ngomong sebentar. Oh, ternyata ada kawan kita. Assalamualaikum. Antum terima akad nikah saya dulu. Amin, nanti bersanding saya, kamu terima akad nikah. Lumayan itu pemanan saya. Dia menerima. Saya terima nikahnya putri bapak Fulanah binti bapak. Dan mahar tersebut untuk kawan saya yang 3 jam lagi baru nyampe karena bannya bocor tunai. Saya, nah, wali boleh mewakilkan, suami boleh mewakilkan, yang enggak boleh mewakilkan siapa? Nah, istri. Nah, calon istri saya wakilkan ke tante saya saja. Saya enggak mau nama saya disebut, nama tante saja. Disebutlah nama tantenya, sama siapa dikawin? Tantenya dikawin. Itu juga hibah, itu juga gadai, itu juga tolak munjiz, tolak tembus. Nanti kalau antum udah pulang ke Jawa sana, nah tolong datangi rumah nomor 17 Jalan Cendrawasih Gang Sayo Sakato. Tanya di sana wanita yang bernama siapa namanya, Putri Diana. Sampaikan pesan dari saya, kamu di talak 3. Siapa itu? Pokoknya kamu sampaikan saja. Gak usah kamu tanya siapa itu, siapa itu. Orangnya kok polos saja deh. Datang situ bilang, saya nyampaikan pesan ya, pulang bin pulang, kamu saya talak 3. Siapa itu? Istrinya. Dia mau mengurangi tanggungan sebelum meninggal dunia. Besok ada yang ke Jawa Barat lagi, kirim lagi utusan. Ternyata setiap provinsi itu ada satu. Nah, itu boleh juga diwakilkan. Mewakilkan talak yang boleh ya. Nah, wafi kulli fashin juga boleh mewakilkan, sah mewakilkan pada setiap fasakh. Fasakh seperti iqalah. Nah, iqalah ini menggagalkan jual beli tanpa alasan, permintaan dari pembeli karena nyesal. Ini nama iqalah. Jadi kita beli barang nyesal belinya. Kenapa nyesal? Gak cocok ukurannya. Dari pesan menurut pesanan ukuran yang kita pakai, tapi karena mereknya beda, akhirnya longgar. Kainnya beda, sama yang dibayangkan.
warnanya beda, enggak seperti yang di layar kaca. Akhirnya kita nyesal, kita kembalikan. Orang itu enggak terima. Apa cacatnya barang saya enggak kamu kembalikan? Pada cacat boleh, namanya khiyar aib. Ini enggak ada, karena asal dasar penyesalannya saja. Maka kalaulah penjual setuju, apa hukumnya? Apa hukumnya? Sah. Dan dia mendapatkan ganjaran pahala yang besar di akhirat kelak. Kalau mau menerima pengembalian barang tanpa alasan itu. Nah, ini juga boleh diwakilkan. Baitul rad bi aibin, mengembalikan karena aib. Bukan karena salah barang, tapi karena barang rusak. Juga boleh diwakilkan. Juga boleh diwakilkan pada qabad. Qabad itu menerima barang. Wa iqbad, dan menyerahkan. Baik dain, hutang, ataupun ain benda. Kemudian juga boleh diwakilkan istifa'i ukubati adamiyin, meminta penerapan hukuman kepada manusia. Meminta penerapan hukuman kepada manusia. Minta eksekusi. Kita enggak sempat hadir di pengadilan. Orang yang akan diadili sudah hadir. Kita terlambat datang. Kita wakilkan saja kepada kawan. Tolong serukan di pengadilan kamu sebagai wakil saya, supaya hukuman itu diterapkan kepada yang tertuduh. Bisa? Kemudian dakwah, mewakilkan untuk menuduhkan. Saya tidak mau muncul di publik bahwa saya menuntut si fulan dengan kedainya. Kedai yang ditempati oleh Ismail itu yang dia jualan dodol, itu punya saya kedai itu. Tapi kalau sampai saya juga yang menuduh permasalahan kedai kecil itu, enggak enak lah. Jadi diwakilkan kepada seseorang. Hari ini yang menerima perwakilan itu siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Penuntut atau pengacaranya. Nah, pengacara itu adalah wakil daripada si pendakwa, orang yang menuduh dan orang yang dituduh, masing-masing dengan pengacara. Biasanya kalau nuntut enggak pakai pengacara. Dia nuntut itu dari hakim langsung atau dari yang punya hak. Kadang-kadang yang punya hak juga enggak tahu nuntutnya gimana. Apalagi sengketa tanah. Dia enggak hafal itu jumlah tanahnya di mana. Tanah yang mana, kata Pak Hakim? Tanah yang situ, Pak Hakim. Batas ke utara mana? Utara itu mana ya? Saya enggak tahu. Itu enggak jelas itu pengadilan. Harus diwakilkan pada yang lain. Utara juga enggak tahu dia utara. Saya enggak tahu juga ya. Kita menghadap salat ke barat, belakang timur, kanan apa? Sebelah kanan apa? Utara atau selatan? Saya enggak tahu juga. Kiri selatan, ya. Nah, kanan utara. Coba lihat di apa itu. Simal, janub simal. Janub yamin. Simali, pesisir Simali, Sumatera Janubi, utara,
Kemudian jawab. Nah, ini yang pengacara. Wakilkan menjawab. Bukan menjawab pertanyaan ujian, tapi menjawab tuduhan. Wa in karihal khasmu. Walaupun tidak senang oleh lawan sengketa. Dan sengketa enggak senang dia kalau kita mewakilkan kepada si A untuk menjawab dakwanya. Karena orang yang kita pilih itu orang yang punya logika tinggi untuk menjawab tuduhan, bukan orang suka bengong. Itu kalah dari pengadilan suka bengong. Dia yang bisa bela diri. Berkilah-kilah. Baru bisa menang. Dan kalau itu adalah hukum-hukum negara, dia mesti hafal juga. Kamu setuntut dengan pasal sekian ayat sekian. Dia tahu itu pasal sekian ayat sekian. Apa maksudnya? Gak bisa kamu tuntut saya dengan pasal sekian ayat sekian. Karena itu gak ada hubungannya masalah ini. Itu hukum perdata, ini perdana. Ini pidana, bukan perdana, pidana. Itu perdata. Ini hukum perdata itu pidana. Apa bedanya Ismail, pidana dan perdata? Gak bisa jadi pengacara begitu. Harus apa kamu HP? Okay. Jadi yang bisa jadi jawab pertanyaan itu, dan tidak seluruh masyarakat bisa mengenali tentang hukum, maka dia menyewa pengacara. Itu kalah atau bukan? Bukan. Itu namanya ijarah. Itu akan sewa. Nah, yang wikala itu yang memberikan pembelaan gratis. Apa kata pengacara senior? Nanti saya siap bantu dia. Nah, itu nama wikala. Kenapa? Kagak dibayar. Di salah satu yang mahal bayaran itu pengacara. Sesuai ini kasus. Wa innama tasihul wikalatu fi ma dzukir in kana 'alaihi liwilayatan lil muwakkal. Hanya saja sah wikalah pada perkara-perkara yang telah disebutkan tadi jika ada di atasnya seseorang itu wilayah kekuasaan bagi muwakkil. Ingkana alih jika ada di atasnya sesuatu, maaf, sesuatu itu kekuasaan bagi muwakil. Bimilkihi tasarufa fihi hina tawkil. Dengan berkuasanya muwakil akan bertasaruf padanya sesuatu ketika mewakilkan. Itu syarat pertama. Sesuatu yang kita wakilkan itu adalah sesuatu yang kita punya wilayah, punya kemampuan untuk melakukannya secara syar'i. Ingat kata-kata ini lebih pekat, artinya lebih detail pembahasannya. Sesuatu yang boleh diwakilkan itu adalah sesuatu kalau di atas sesuatu itu ada kekuasaan bagi muwakil. Muwakil siapa? Orang yang mewakilkan. Sedangkan orang yang diwakilkan kepadanya disebut dengan wakil. Wala yasihu fi bai'i ma sayamliku. Maka tidak sah ia mewakilkan pada menjual sesuatu yang akan ia miliki akannya. Rumah itu baru nego, belum dia beli. Sebelum dia beli, dia bilang sama kawannya, kamu saya wakilkan untuk menjual rumah itu dengan harga sekian,
kamu saya wakilkan untuk menjual rumah tersebut harga sekian. Itu dia katakan jam 8 pagi. Sementara rumah itu dia beli jam 10 siang. Jam 10 mendekati siang. Maka hukum wikalahnya tidak sah. Wa talaqi man sayankihuha, mewakilkan menceraikan orang yang akan ia nikahi. Dia wakilkan kepada kawannya, tu fulanah itu adalah calon saya. Saya sebetulnya enggak mau, tapi dicalonkan oleh orang tua. Dijodohkan. Saya mintalah kamu untuk menceraikannya. Kapan kamu nikah? Nikah besok pagi. Diwakilkan sekarang. Setelah nikah besok pagi, kemudian wakil tadi menceraikan istri yang dia nikahi, sah atau enggak? Tidak sah. Karena taukilnya di waktu yang dia tidak boleh, tidak punya hak di atasnya. Nah, di sini pemahaman itu muncul. Kalau sekiranya wali nikah, dia tidak punya kekuasaan untuk menikahi orang yang akan dinikahkan, boleh diwakilkan. Nah, Abu, kata seseorang, tolonglah nikahin anak saya. Tolonglah nikahin anak saya, bukan nikahi. Kenapa enggak bapak saja, Pak? Sama sih agak fasih-fasih dikit. Enggak boleh. Kenapa? Yang boleh kita wakilkan adalah sesuatu yang kalau kita lakukan sendiri boleh kita lakukan. Tapi kita enggak mau lakukan. Tapi kalau sesuatu yang kita tidak berhak untuk melakukannya karena tidak punya hak wilayah kepada anak dikarenakan wali itu fasik, maka dia tidak boleh mewakilkan orang lain. Nah, tidak boleh dia mewakilkan pada orang lain. Anak-anak enggak boleh belanja. Ada di kantong saya uang 5.000, jumpa. Uang mana? Saya boleh bawa. Saya boleh garam. Kata seorang anak kecil mau balik. Tapi saya enggak mau makan yang haram. Dia beli itu harus balik dulu. Bang, tolong beli, bang. Yang mana kamu itu? Boleh si abangnya beli? Tidak boleh. Kenapa? Wakil, mewakil kamu itu dia sendiri enggak boleh melakukan perkara yang diwakilkan. Masa bisa dikamu gantikan? Nah, saya pahami. Wa kaza lau wakala man yuzawiju mauliyatahu. Idza tulikat aw inqaddat iddatuha alama qala syekhani huna lakin rujjiha fi radati fi nikahi as-siha. Begitu juga mewakilkan oleh orang yang akan menikahkan. Begitu juga mewakilkan mayuzawiju oleh orang yang akan menikahkan, berarti wali. Apa yang diwakilkan mauliyatahu, wanita di bawah perwaliannya. Idza tulikat, apabila diceraikan ia wanita, awing qadats atau uang qadats, atau habis iddahnya wanita. Jadi kata dia kepada kawannya, saya wakilkan kamu untuk menjadi wali atas pernikahan putri saya nanti kalau iddahnya sudah habis. Karena seorang wali boleh banyak habis. Sekarang dia masih punya suami, berarti dia belum punya hak.
hak wilayah. Kalau belum punya hak wilayah, belum boleh mewakilkan. Nah, jadi wakil daripada seorang ayah kepada orang yang akan menikahkan putrinya yang masih bersuami, itu setelah suaminya menceraikan anak tersebut dan iddahnya sudah habis. Pada saat itu sang ayah berhak menjadi wali. Kenapa? Anaknya enggak ada suami lagi.